Podcast 2. Happy weekend, happy people. Liburannya ke Bali. Bali tuh selalu bikin pengen kembali lagi dan lagi. Mulai dari keliling Bali naik motor, cobain aktivitas para motor dan enjoy view Pulau Bali dari atas, juga main kano transparan yang lagi hits banget, sampai mengunjungi tempat oleh-oleh yang kece banget di Bali. Bersama aku Ziva Magnolia dan partner vacation aku, gue Vincentius Jordan. Penasaran kan aktivitas apa aja yang bakal kita lakuin selama di Bali? Pokoknya ikutin keseruan kita hanya di Celebration Vacation. Vacation kali ini, aku bakal mengajak happy people semua yang ada di rumah untuk jalan-jalan dan seru-seruan sama kita di Bali. Oh iya, happy people. Gue dan Ziva juga seluruh kru sebelum syuting sudah melakukan swab test antigen ya. Hasilnya aman kok dan kita bisa vacation dengan nyaman deh. Wah, happy people. Bali tuh ya, emang gak pernah ada habisnya deh untuk dijadikan lokasi vacation. Apalagi muter-muter Bali sambil naik motor, biar kayak turis beneran gitu. Naik motor keliling Bali, walaupun panas tapi tetap spesial aja gitu matahari Bali mah. Happy people! Happy weekend! Happy weekend! Enjoy Bali guys! With us! Woo. Jadi kita hari ini seharian bakal naik motor seru-seruan di Bali aja yeah. Ya. Kalau penasaran tetap di Celebrity on Vacation. Happy people, kita mau lakuin aktivitas yang memacu adrenalin di sekitaran Sanur nih. Ayo, penasaran kan? Yang memacu adrenalin. Apa tuh? Sebentar, kita mau yang samperin. Let's go. Oke. Nah, kita mau. Halo, kakak siapa? Kenalan. Aku Ziva. Halo. Jadi kita mau main apa nih, Kevin? Para trike. Yeah. Oh. Kita gear apa aja dulu? Gear up dulu ya? Iya, yeah, oke. Okay. Let's go. Let's go. Oh iya, yeah, happy people. Sebelum kita terbang, kita pakai alat safety-nya dulu ya. Ada helm dan life vest-nya. Happy people, ini udah naik. Rada deg-degan dikit. Tapi yang penting seru. Let's go. Wah, happy people, gue deg-degan banget nih. Pertama kalinya gue cobain para motor ini melayang-layang di udara gitu. Gue excited banget. Ini pertama kalinya COV naik para motor, happy people. Dan gak banyak loh lokasi yang ada wahana para motornya. Nah, salah satunya ada di Sanur Bali ini. Wow, happy people, look at the view, amazing. Naik turun dibawa sama Kevin, pilotnya naik kura motor gini, asik-asik deg-degan happy people. Waktu terbaik untuk naik para motor ini sekitar jam 9 sampai 11 siang, happy people. Durasi naik para motor ini bisa sekitar 10 menitan. Puas banget gak tuh? Woo!
Wah, kalian happy people wajib coba banget kalau ke Bali nyobain para motor ini, wahana terseru yang pernah gua coba di hidup gua. Aku mau. Asik. Selanjutnya giliran aku nih happy people. Doain aku ya. Duh, enggak sabar. Tas gimana ya? Lihat kita. Happy people, keren banget. Aku speechless banget. Baru beberapa saat terbang aja, aku udah bisa rasain sensasi yang super duper amazing. Happy people, kok malah makin turun ya para motornya? Duh, kenapa nih? Hah, kenapa itu? Ayo. Ada kendala, guys. Happy people, ada kendala. Happy people, guys. Kenapa nih? Ada trouble. Tapi aman ya? Aman. Coba cek dulu. Apa? Lagi ada trouble, guys. Jadi ada yang nggak balance gitu mungkin talinya ya. Oke. Halo, Kak Jiva, sorry ya. Tadi kita ada trouble mesin, dan ini perlu waktu lama untuk benerinnya, jadi next time kita terbang lagi. Oke. Next time ya. Kapan next time-nya? Aku nangis. Dia nangis. Ah, jelek banget. Tapi kan tadi ngerasain kan? Mm-mm. Kurang lama ya. Kurang lama. Tapi gak apa-apa. Daripada nanti jadinya bahaya. Siva, jangan nangis. Abis ini kita bakal main-mainan di laut, oke? Okay? Oke, ikutin kita terus, guys. Di Celebrity On Vacation! Celebrity On Vacation!